Heyo, balik lagi sama Udah Niko. Kita lanjutin pembahasan fisika SBMPTN 2018 nomor 20 ya. Di nomor 20 ini dari sekian banyak paket soal yang Udah Niko dapat, ada 6 soal berbeda. Oke. Dari 6 soal berbeda itu ternyata sudah disortir cuma ada 2 tipe soalnya. Oke. So cuma ada 2 tipe soal di nomor 20 ini dan semuanya tentang fluida. Ya. So kita mulai aja di soal pertama, di tipe yang pertama. Sebuah balok kayu bermassa 7,5 kg bervolume 0,01 meter kubik dimasukkan ke dalam air, ro air 1000, besar gaya untuk menahan balok agar terbenam seluruhnya di dalam air adalah berapa? Oke, so kita gambarkan dulu kondisinya ya. Kita gambarkan dulu kondisinya. Let's say ini ada wadah tempat yang berisi air begitu. Dimasukkan balok kayu yang terbenam seluruhnya, berarti masuk ke dalam sini seluruhnya, gitu ya. Nah, yang perlu kita gambarkan adalah apa aja sih gaya-gaya yang bekerja di sini, gitu ya. Pertama, sebuah benda punya massa berarti pasti punya gaya berat ke arah bawah tentunya, W. Terus benda yang dimasukkan ke dalam sebuah cairan, suatu cairan pasti akan mengalami gaya apung atau gaya Archimedes. Kita tulis F Archimedes di sini, gitu ya. Sekarang yang ditanyakan adalah berapa besar gaya yang menahan. Berarti kan naturally biasanya kayu itu pasti akan mengapung, gitu ya. Agar terbenam seluruhnya pasti perlu ditahan. Artinya perlu kayak model ditarik ke bawah sini. Let's say gaya ini adalah F. Ini yang mau kita cari, gitu ya. Seperti biasa kita analisis pakai hukum Newton bahwa total gaya yang ke arah sumbu Y begini akan sama dengan 0. Total yang ke atas sama dengan total yang ke bawah. So katakanlah yang ke bawah berarti ini F ditambahkan dengan W, itu nanti totalnya akan sama dengan gaya apung, gitu ya. F ini yang mau kita cari ya. So berarti pindah ruas saja, tinggal FA minus W. FA nya kita jabarkan, gaya Archimedes itu rumusnya adalah rho kali gravity kali volume benda yang tercelup yang masuk ke dalam cairan dikurang W itu M kali G. So jabarkan, rho nya adalah rho air berarti 1000, gravity 10, volumenya udah dikasih tahu di sini 0,01 kurang massanya ada 7,5 kg, gravity 10. Terus kita masukin ini kali ini kali ini kali ini, dapatnya 100 dikurang 7,5 kali 10 75 dikurangin dapatnya 25 newton. So the answer is C ya. Ini soal pertama di nomor 1. Tipe kedua, soal berikutnya di tipe kedua itu sebetulnya angkanya sama. Ya, angkanya sama, kondisinya sama. Coba ya saya bacain ya. Sebuah balok kayu bermassa 7,5 kg sama, volumenya 0,01 sama, diikat ke dasar sebuah tangki yang berisi air, rho-nya 1000 sehingga balok terbenam seluruhnya, besar tegangan tali. Sebenarnya posisinya sama, cuma kondisi yang tadi ditanyakan adalah berapa gaya untuk menahan, di sini berapa tegang tali karena diikat pakai tali. Yang sebetulnya gayanya juga sama. So this is exactly the same. Kondisinya begini, tapi diikatkan pakai tali. Let's say diikat pakai tali begini ke arah bawah sini. Nah, kondisinya begitu aja yang membuat dia berbeda. Gaya-gayanya tetap sama, punya gaya berat W ke bawah, punya gaya FA ke atas sama. Yang ini, yang ini tentu punya gaya tegang tali ke arah bawah juga, di talinya. Oke, tentu punya gaya tegang tali di sini. So, sama persis sigma F sama dengan 0, tapi yang ini kali ini gaya tegang tali, T, plus W, total yang ke bawah akan sama dengan total yang ke atas. So T sama dengan FA minus W. Tinggal dimasukin, karena angkanya sama persis sih, basically bakal jadi sama persis juga. So rho nya 1000, G nya 10, volume 0,01, kurang massa 7,5, gravity 10, gitu ya. Tinggal dimasukin aja, 100 kurang 75, dapatnya juga 25 newton. Jawabannya yang B. Nah, dua soal yang sama sebetulnya, cuma divariasiin ke model ininya aja kali ya, biar untuk menguji kira-kira kalau ditukar gini paham gak sih siswanya, gitu ya. So ini dua soal pertama
masih ada 2 soal lagi untuk tipe nomor 1.